Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel kita bersama, yaitu Muazin Asro. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperkenalkan tool terbaru saya, yaitu namanya Telesofi. Ini adalah tool untuk otomatiskan video Shopee ke channel dan grup Telegram. Saat ini hanya video ya. Nah, ini dia ya. Seperti ini tampilannya kalau Anda sudah membuat template. Nah, jika Anda belum membuat template, maka tinggal klik buat template. Di sini ada tag yang tersedia, ada keyword, title, AFF, stock, sold, hasil, like dan lain sebagainya. Di sini ada ya. Nah, ini bisa diabaikan untuk Cutly ini ya. Enggak dipakai. Terus ID affiliate. Nah, ini dia. Bukanya di sini. Oke, buka di sini. Ini dia ya akunnya. Malaysia juga sama ya, cuma diganti ini com.mj kalau Malaysia ya. Oke. Paste ini. Oh. Oke, dah. Terus kita perlu membuat keyword preview ya, keyword preview atau apa ya ini, Android misalnya. Atau apa ini? Gadget. Oke, ini nanti akan berhubungan dengan gadget. Terus kita bikin bot Telegram dan username channel ini. Pisahkan dengan koma, ini belum bisa ya, hanya satu aja sekarang ya. Nah, ini ya untuk token bot Telegram. Kita buka Telegram dulu nih. Nah, kita cari bot father. Oke, kita akan bikin bot baru ya. Create new bot. Oh, misalnya kita akan bikin Telesofi bot. Shopeegram aja. Shopeegram bot. Okay. Lah ini kan udah good. Nah ini kan sudah Shopeegram bot. Already taken. Gram bot ya. Oh, udah ya, ini berhasil. Kita sudah dapat token ya, sudah dapat token. Ini dia, kita ambil tokennya ini. Jangan sampai diketahui orang ini semacam password ya. Masukkan ke sini, paste. Oke, lalu kita bisa ngubah untuk ini ya. Aku agak lupa juga ya. Edit my bot. Oke. Oh, bukan ya. Nih. Nah, ini ya. Edit my bot misalnya, edit a bot ya. Tool auto posting video di Telegram. Tool auto posting video Shopee di Telegram. Bisa edit deskripsi juga, misalnya sama juga ya, kita kasih deskripsi juga. Oke, deskripsinya sama, anggap aja ya. Terus kita edit biofic, kita send gambar ya, kasih gambar mana nih. Oke, kita kasih gambar random aja ya. Oke, kita update dah ya. Terus kita kasih apa lagi nih? Nah, ini untuk apa? Deskripsi ya. Deskripsi kita kasih ini juga lagi. Asal aja ini ya.
Nah, oh nggak valid ya, nggak usah. Ya udah nggak usah. Oke, kita akan cek dulu bot kita ya. Coba bot kita. Ini kan tadi. Nah, ini gambarnya ya. Shopee bot, Shopee Gram bot ya. Ini ada gambarnya gini, ini ada deskripsi. Nah, ini dia. Nah, ada ini kan deskripsinya. Nah, ini belum bisa apa-apa, mau nggak dikasih. Tapi ini hanya untuk ini kok ya. Hanya untuk apa namanya? Auto posting juga kok. Auto posting doang. Nah, kita akan masuk menjadi admin ya. Harus menjadi admin. Di misalnya apa ya? Rifan Muazin ya. Nah, ini. Setelah Rifan Muazin kita tambahkan adminnya. Saya nambahin admin kayak ini. Mana ya? View channel. Oh, nggak ada tambah admin kok ini. Ah, ini main channel administrator. Kita tambah apa tadi? Shopeegram bot ya. Oh, itu ada. Sudah ya. Oke. Save. Oke, sudah ya. Sekarang sudah menjadi admin. Udah kan? Sekarang udah jadi admin. Udah jadi admin, kita ambil ini ya, username-nya ya. Rifan Muazin. Oke, kita masukkan ke sini. Tadi ya username-nya Rifan Muazin. Oke ya. Udah. Sekarang kita ada menu grab-nya. Enggak apa-apa ya, ini abaikan aja untuk ini ya. Menu grab dan lain-lain ini kita akan kembali ke halaman depan. Oke, kita coba kirim ya, kirim video. Nah, ini udah. Oh. Kok masuk ke ini? Sorry. Kok masuk ke sini? Tadi yang Rifan Muazin mana? Oh, ini salah ya, keliru, sorry. Kita kirim video yang ke admin ya, ke admin. Nah, gitu doang gampang kok. Nah, ini dia ya, udah masuk ya ke Rifan Muazin ya. Cuma dikit ya ini. Nah, ini dia ya. Nah, itu dia. Langsung masuk kan ke ini Rifan Muazin ya. Nah, jadi kita bisa auto. Ini udah link, termasuk link produk Anda ya, link sesuai dengan affiliate Anda, seperti itu ya. Begitu caranya, gampang kan? Nah, ini tak ganti aja passwordnya, cuma ada 8 video ya, jangan pakai gadget. Mana tadi? Ya Allah, bingung. Oh, balik lagi di sini ya. Oke, kita balik sini, kita ganti ya passwordnya, jangan yang pas keywordnya sedikit gadget, ternyata nanti tambah, kita tambah dengan Android aja mungkin atau iPhone. Oke, nah, oke, kita udah caranya udah ya, biar mempersingkat waktu. Kita ada menu namanya pilih dan kirim ya, kita ada menu pilih dan kirim. Nah, di sini ada menu produk-produk dari seller yang bisa kita kirimkan ya. Nah, ini dia ya, yang bisa kita kirimkan. Misalnya ini jangan dibuka nih, nanti dihilangin ya. Misalnya ini ya, produk ini. Cocok. Ya udah, kita kirim ke Telegram. Trisik. Nah, udah langsung masuk kan ini. Nah, langsung masuk ke Telegram. Nah, caranya gimana sih untuk ini biar otomatis kembali ke Shopee Suite? Nah, gimana sih caranya biar otomatis itu? Di sini ada menu kirim video, kita klik kanan, copy link. Oke, okay? Otomatis masuk ke Telegram setiap jam kita pakai Cron Job ya. Cron Job.
Jadi nanti kita akan melakukan penjadwalan ya, di Rifan Muhasin itu nanti kita akan melakukan penjadwalan. Misalnya sehari sekali gitu kan, atau sejam sekali di sini bisa. Ah, itu ya tadi ya, lupa aku. Ya, yes, ya gitulah. Pilih aja ini. Di sini ada pilihan ya. Berapa menit sekali? 60 menit sekali misalnya. Terus kita ini, oh, mana ya? Custom. Ah, custom. Misalnya cuma mau jam ini tertentu aja. Di sini bisa diatur. Kita malam-malam nggak usah ganggu orang kan, jam 7 pagi 9 pagi oke lah, jam 1 misalnya ya, jam 3 oke, jam ini 19 aja ya, 19 17, nah ini sama jam 2. Ah, bingung kan jadinya yang di itu yang mana. Nah ini dia ya, jam, nah ini dia, tinggal kita create, maka nanti di jam-jam tadi akan dia akan terposting otomatis ya. Jadi set and forget ya, begitu saja caranya ya. Oh, nah ini kan kita bisa milih juga tadi ya, video dari seller yang sudah ada videonya. Nah bagaimana kalau seller yang enggak ada videonya? Kita ada menu namanya bikin video otomatis ya, nanti akan membuat video dari yang namanya apa ini namanya, ini loh, gambar jadi video, jadi slideshow gitu. Ditambah sound juga ya, tinggal klik, ditungguin nanti ya, nanti akan membuat video ini yang bisa Anda pilih dan kita share ke Telegram secara otomatis ya. Ini manual ya, maksudnya kalau tadi kan terjadwal, kalau ini belum ya, belum terjadwal karena ini milih, soalnya milih-milih ya. Kita bikin videonya dulu, misalnya 30 menit, 30 menit lagi, 30 detik nih biasanya udah jadi. Ini kalau belum, nah ini waktunya 29. Nah ini ya contohnya, kita cek dulu videonya. Nah kita bisa download atau kita juga bisa kirim ke Telegram. Tadi pakai template yang mana ya? Nah ini ya, langsung masuk ke Telegram tadi, video yang kita bikin otomatis. Ayo ke yang Shopee. Nah itu dia ya. Nah gampang sekali kan? Nah nanti kalau kita sudah bikin videonya tadi, di sini ada listnya. Nah ini kan udah masuk, bisa kita kirim lagi videonya. Nah seperti itu. Kita juga bisa kopas link ini ya. Ini tinggal klik udah terkopas ya, copy ini copy title sama linknya, ini copy title sama linknya untuk Ekomobi dan ini untuk Shopee. Mau buka produknya dulu juga bisa, ini kliknya ya. Jadi seperti itu ya, sangat-sangat gampang sekali ya untuk mempermudah urusan Anda promo. Nah, ini ada banyak produk ini sampai 1500 halaman, total ada berapa puluh ribu gitu ya, enggak ada produk, enggak ada videonya. Tetap Anda bisa bikin video sendiri secara otomatis dengan Shopee Suite, ini salah satu toolnya ya. Oke, kita kembali ke Shopee Suite seperti ini ya. Ini adalah salah satu tool, yaitu tele Shopee namanya ya, apa nanti namanya bisa diganti-ganti lah ya, yang penting intinya adalah tool otomatis untuk auto post ke channel dan grup Telegram dengan konten Shopee affiliate ya. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan, tutorial ini bisa menjelaskan kepada Anda semuanya. Jika ada yang kurang jelas, Anda butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya lewat WA, Facebook, Telegram, dan semua media yang tersedia kecuali SMS dan telepon ya. Jangan lupa, kok jangan lupa cek out, itu kan kalau kebiasaan bikin video Shopee. Ada intinya gitulah ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.